Salam Hiperkreasi Nusantara. Ya. Selamat buat pemenang kontes modifikasi dari Bandung Auto Fest. Tetap semangat dan tetap rekreasi demi memajukan modifikasi Indonesia. Tetap jalani modifikasi dengan hati. Insya Allah ambisi Anda akan terbayar dengan prestasi. Tetap semangat pastinya. Yoi. Halo guys, seperti biasa ya, ini masih di acara Bandung Auto Fest. Ini video kali ini mau ada penjualan motor kelas Novis Purmotai. Guys, sebelum pencurian kita jalan-jalan dulu sambil lihat-lihat truk modifikasinya ini ya guys. Ini ada banyak truk modifikasinya, nanti kita tayangkan lagi videonya ya setelah ini. Untuk mobil tidak kalah keren dan meriah ya, ini juga banyak peserta mobilnya. Ada mobil anak muda, mobil pribadi, sama pick up modifikasi juga ya. Battle audio juga tidak kalah keren, nanti kita tayangkan videonya setelah ini. Mobil tua juga tidak mau kalah dengan mobil muda ya guys, ini sudah terlihat keren kalau sudah di kontesan kayak gini. Ini ada Toyota Kijang tahun 90-an juga udah keren ini. Wah, ini ada yang menarik, ada BH celana dalam, mungkin ini punya mantan-mantannya dipajang di sini ya guys ya. Nah, ini sudah mulai penilaiannya ya. Ini dimulai dari motornya Mas Ibra Haka dari KK Modifate Semarang. Ini videonya full ya, tidak di skip, jadi teman-teman bisa lihat kelebihan dan kekurangannya di mana saja. Ini baru pertama ya, jadi masih ada beberapa motor lagi di parkiran sebelah sana. Ini parkirannya dipisah soalnya di sebelah sana penuh. Sekiranya teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar ya. Soalnya ini baru pertama kali video Om Tito saat pencurian, jadi kiranya ada masukan dari teman-teman, silahkan kasih masukan saja di komentar. Misal mau chat personal atau chat pribadi juga bisa ya, lewat Instagram @werjuli. Share juga ya video ini ke teman-teman biar teman-teman tidak ketinggalan tentang info seputar modifikasi. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent.
and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. Banjarnegara CM Warjuli. Ke tempat yang lebih jauh lagi. Oke, lanjut di Mio Mas RB Speed Purwokerto ya. Mungkin buat teman-teman sudah tidak asing dengan Mio ini. Nah, Mio ini salah satu motor jawara ya di kelasnya. Ini tidak hanya kontes di dalam daerah, ini luar daerah sampai Bali pun ini turut hadir untuk meramaikan modification kontes. Untuk trofi pun sering didapat oleh Mas RB Speed ini ya, makanya bisa disebut motor, salah satu motor jawara di kelasnya ini.
benar-benar pejuang kontes ya guys, sekaligus pejuang kilometer ini Mas RB-nya. Oke, setelah Mio selesai ini pindah ke Scoopy. Ini punyanya Montok Speed Shop atau Montok Matic Shop ini ya. Kurang paham ini guys. Yang pasti ada montok-montoknya gitu. Oh, ini Om Tito lagi mengambil gambar apa ini? Ini ada kebanggaan tersendiri ya buat owner yang punya motor Scoopy ini. Untuk barang atau apa yang di foto Om Tito nggak bisa saya lihatkan ya ini, soalnya saya lagi di luar garis pembatas ini, sempit soalnya. Coba kita bisa lihat atau enggak ini. Nggak bisa ke sini, sempit soalnya.
lah. Iya. Motornya saya. Ya. Enggak ada lagi. Ini yang ngajar di kamar ini. Nanti kalau ketemu tinju aja. Hei, kamu kalau mau ngajar bang. Oke, ini udah pindah di Mio-nya SRM variasi ya. Ini sempat lihat kemarin di acara Inflas Semarang. Ini udah pindah lagi ke Mio yang lain ya, masih sama di kelas novice bermotai. Bukan Yuki asli. Bukan Yuki asli. Siapa ini? Tidak masuk. Sung. Mobil. Siapa ini? Polisi. Wah, ini kelihatannya ada yang spesial ya. Ini Om Tito lagi foto di bawah jok ini. Coba kita lihat. Oh, ini ada
gambar Om Tito sama Mas Doni Darwin ya. Ini suatu kebanggaan buat owner yang punya motor Mio ini. Lanjut pindah ke motor yang lainnya, ini ada Novoset masih di kelas yang sama, Novice Pure Thai Look. Udah pindah lagi ya nih di motor Beat FA, masih di kelas yang sama pastinya, Novice Pure Thai Look. Oh, ini ada sesuatu lagi nih, lagi difoto sama Om Tito. Ini suatu kebanggaan juga ya buat owner yang punya motor Beat FA ini. Ini terlihat jelas ya detailing bawah joknya, kalian teman-teman bisa lihat langsung, ini jelas banget ya detailing joknya kayak gimana.
Nah, ini motor terakhir ya di kelas Novis Purtailok, ada Kirana dari Sampang Purtailok. Ini kalau nggak salah bikinannya Mas Tatang ini. Ini Kirana salah satu motor Novis non matic ya. Jadi tidak hanya matic saja yang dibikin Novis, tapi juga ada non maticnya juga. Ini contohnya ada Kirana ini. Ini juga salah satu motor jawara yang masih tetap bersaing di kelasnya ya. Ini mungkin buat anak-anak motor kontes sudah tidak asing dengan motor Kirana ini ya. Oke. Habis Am.